saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa pantengin ya. Iya. Lo tuh harus semangat cuti. Padahal buat modal nikah. Nah. Penghasilan utama gue di sini nih. Jumpa lagi guys dengan kita, tentunya masih dengan acara Lesti dan Bilar yang selalu pasti bikin kalian penasaran akan kabar terupdate di malam hari ini menjelang mereka tampil di Semarang Indosiar. Tentunya kita tahu bahwa Lesti sudah bersiap-siap dan sudah sampai di Indosiar. Namun yang menarik adalah kebahagiaan Lesti dalam perjalanan menuju Indosiar. Bukan karena itu saja guys, tetapi malam hari ini Lesti akan ketemu dengan kekasihnya. Tadi dia udah ketemu dengan calon mertua, Ibu Bilar, yang sudah tiba di Jakarta. Dan di hari ini pastinya di Semarang Indosiar ia akan tampil bersama pujaan hatinya. Ya, di jalan saja ia begitu nampak bahagia bersama ayah Kejora. Melukismu agung, siapa gerangan, katumbiri, katumbiri. Hal itu memang tak terlepas dari unggahan Bilar sebelumnya. Dia nyanyi-nyanyi saking bahagianya guys. Karena kenapa sebelumnya Bilar sendiri ya menggambarkan dia akan bertemu dengan kekasihnya. Ya, puitis banget. Senja mengajarkan bahwa keindahan tak harus datang lebih awal, kata Bilar di IGS-nya. Tentu saja hal itu karena ya malam hari ini Bilar akan ketemu dengan si Dede. Tentu kebahagiaan tak terkira tampil satu frame, ada yang barengin, ada yang support, ada yang merhatiin, ada yang cintain, dan macam-macam pokoknya. Tentu saja kalian harus selalu stay tune di channel kita ini dan juga TV Indosiar, karena tentunya kabar-kabar terbaru terupdate tentang mereka di malam hari ini akan kami suguhkan dengan epic dan apik. Ya, karena memang kita udah pada menunggu Lesti dan Bilar tampil bersama di acara Indosiar tentunya. Dan malam hari ini udah terjawab, walaupun tak harus di intimate concert yang direncanakan sebelumnya, tetapi di malam hari ini mereka akan tampil bersama. Tentu kita udah bahagia, sebahagia couple cute kita yang mana Lesti dan Bilar udah sama-sama mengungkapkan kebahagiaannya. Kalau si Dedek mengungkapkan kebahagiaannya akan bertemu dengan kekasih dengan melantunkan nyanyian dan senandung ketika pelangi ya melintas, pelangi ada menemani dia ketika berangkat ke Indonesia. Sedangkan Rizky Bilar sendiri mengungkapkan ketika melihat awan, mengunggah awan yang begitu ya indah di sore hari. Tentu hal itu menunjukkan suasana hati mereka dalam perjalanan yang akan bertemu dengan pujaan hatinya. Ya, tentu kita semua mendukung dan sama-sama bahagia mendengar kabar ini, melihat kebahagiaan, kekiutan, keromantisan mereka dalam perjalanan menuju sang kekasih, tepatnya menuju Indosiar guys ya. Oke, itu saja kabar terbaru mengenai kebahagiaan Lesti dan Bilar yang akan bertemu di malam hari ini. Jadi jangan lupa bagi kalian untuk selalu stay tune pada jam 19.30 di Indosiar, dan juga stay tune di channel kita ini dengan cara yang cukup mudah, klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kabar-kabar terbaru mengenai couple cute kita Lesti dan Bilar yang tentunya makin hari makin menarik untuk diikuti perkembangan dan info terupdate mereka. Itu saja kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.